APP Andika Putra Pranto, kali ini masih on site dan sekarang di hadapan saya ada tire ukuran 12.00R24XDL dengan ban tipe tube ya, artinya ada ban dalamnya. Kemudian jenis bannya adalah radial. Dan sekarang ini ban ini storynya tuh bocor. Jadi kita mau buka. Sebelum memulai untuk membuka tire ini atau bahasa teknik tire-nya itu adalah disassembly ya. Maka yang perlu kita siapkan adalah yang pertama ini adalah unsting tool. Fungsi alat ini untuk menekan bit pada ban ini ya. Nanti pada saat penggunaannya kita bisa lihat. Yang kedua, rebar yang ukuran kecil seperti itu. Dan yang berikutnya adalah kita siapkan juga rebar dalam ukuran besar. Kenapa bentuknya seperti ini ya? Kenapa? Itu ada fungsinya dan tujuannya. Sebagaimana semua yang dibuat itu memiliki tujuan dan fungsi. Oke, kita langsung saja bagaimana cara pengaplikasikannya. Kita masukkan dulu di sela-selanya ini. Kita masukkan di sela sini. Ya. Tekan, lalu pukul. Oke. Kita pukul sampai dia ke bawah ya bitnya. Tekan. Terus. Terus. Yang keras. Terus. Yang kuat, terus. Yang kuat sampai dia turun. Diangkat-angkat. Oke, ditekan maksudnya. Terus. Pukul lagi sampai dia turun. Terus pukul. Terus. Tekan. Oke, pindah sebelah. Itu kayaknya belum gerak tuh. Kurang keras, pukul lagi yang keras. Yang keras. Berdiri agak tegak. Ya, pukul. Terus. Iya. Tekan ke bawah. Tekan ke bawah. Keliling. Terus. Berikutnya, ya. Pukul lagi. Terus. Terus. Tekan. Pukul lagi. Yang pukul, pukul. Pukul ya, pukul. Pukul ya. Pukul ya terus. Pukul ya. Pukul ya terus. Pukul ya terus. Pukul ya. Tekan ke bawah. Ya, apakah ada tanda-tanda? Apakah tanda-tanda? Pukul lagi. Pukul sampai dia turun ke bawah. Pukul lagi. Pukul lagi. Oke, pindah. Ya, kita pindah dulu. Sudah capek belum? Ya, sebelahnya lagi, geser lagi. Jangan terlalu jauh, sini-sini. Ya, oke. Oke, kita siapkan. Kasih masuk dong. Oke, sekarang gantian. Ya, kita akan perlihatkan. Buka dong sarung tangannya. Pinjam. Oke. Perjuangan kita belum selesai. Saya akan tekan lagi. Masukin. Sudah masuk ya. Oh. Jadi saya bisa lihat kamera bisa lebih dekat. Jadi ketika bitnya sudah lepas ya dengan rim, saya bisa lihat. Oke, sekarang kita akan cungkil plug-nya. Saya akan membuka dengan dua rebar ini. Dengan teknik seperti ini. Yang pertama,
kita masukkan dulu setelah ini ya, kita tekan. Nah, kamera bisa dekat. Nah, di sini ada lock pin, ada pin ya, ada lubang ya, kalau bahasanya itu lubang pin ya. Jadi fungsinya ini untuk dimana rebar ini kita kasih masuk ke dalam sini. Ketika dia udah masuk pas, kita pastikan dia masuk dan tidak akan bisa lepas, maka kita rubah rebar yang ini, kita ganti dengan cara seperti ini. Kita pastikan ya, menarik ini harus sama-sama. Oke, saya contohkan, lihat. Lihat, sudah naik ya, dia naik dari permukaan, bisa dilihat dari bawah ada sedikit renggang, ada selah, maka kita masukkan rebar yang besar ini, maka kita angkat, kita ambil selah-selahnya, lihat dia naik kan, kan bawahnya, lalu kita masukkan lagi nih. Fungsinya supaya kita angkat. Nah, seperti ini. Oke. Sudah itu kita lepas, masukkan lagi selah-selahnya. Nah, terus. Oke. Sudah terbuka. Kita lepas. Ini lock pin ya. Lock atau lubang. Bahasanya sih lubang. Tapi lebihnya ke pin. Pin lock. Untuk masukkan rebar supaya kita bisa angkat ke permukaan. Jadi inilah yang menjepit di antara bit tire itu dan rim. Dengan cara sendiri kita bisa melakukannya. Pertama, kita sungkil seperti ini ya. Oke, terus sampai itu. Oke, sudah ya, ini cara yang simpel. Dan jangan lupa ketika kita mau angkat seperti ini ya, jangan lupa di sini tuh ada valve-nya. Ini harus diturunin supaya pada saat kita lepaskan rim dari bayar ini itu tidak terhambat dengan valve tersebut. Kita tekan ya ke bawah. Oke. Hati-hati. Pelan-pelan. Keras. Untuk saat ini seperti itulah cara disassembly tire 1224 Michelin XDL. Next video berikutnya saya akan buatkan bagaimana cara pemasangan tire 1224. Intinya keep safety always, selalu dan selalu. Capek guys. Thank you Brian infonya. Oke, okay, good luck. Jangan lupa subscribe, dukung terus channel ini supaya lebih berkembang. Mohon kritikannya dan sarannya. Oke, okay, thank you.